kenapa kok ada Siti Gus Dur di sini seperti itu? Alasannya ada Siti Gus Dur di sini karena Gus Dur berjasa untuk peradaban. Saya ulangin ya, Gus Dur berjasa untuk peradaban orang-orang Tionghoa di Indonesia. Jadi dia hanya berjasanya di Indonesia terus terang, tapi itu berdampak untuk seluruh dunia, untuk orang-orang Tionghoa berkebangsaan Indonesia di seluruh dunia. Dimana ketika itu sebelumnya melaksanakan peribadatan atau bahkan hanya perayaan keluarga saja sulit. Tapi begitu Gus Dur mengeluarkan undang-undang kan jadi lebih mudah ya, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Kan pertanyaan gitu, kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Kita sendiri harus tanya, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak boleh? Nah, Gus Dur yang menjawab semua itu, gitu. Nah, karena jasanya itu, bahkan setelah Gus Dur meninggal, kan itu perjuangannya masih ada. Struggle-nya masih ada. Tapi tidak sesulit dibandingkan sebelum Gus Dur mengeluarkan undang-undang itu. Dan itu terpakai sampai sekarang. Maka karena jasanya itu, Gus Dur dianggap sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Dan Bapak, bagi kami, bagi orang-orang Tionghoa, saya kebetulan bukan Tionghoa ya, tapi karena saya udah terlanjur ini, udah terlanjur masuk terlalu dalam, jadi kadang-kadang kalau bilang kami gitu. Orang-orang Tionghoa itu menganggap leluhur itu harus dihormati, wajib dihormati. Bapak itu meninggal harus ada sincinya. Masa iya orang tua kita meninggal gak ada sincinya? Kalau di tanah, di kuburan itu ada namanya nisan. Kalau orang-orang Tionghoa ada yang namanya bong. Bong itu nisan dari batu, bukan dari papan. Ada satu lagi, bentuknya seperti nisan, dari kayu, ditulis nama dari si mati, istrinya, anak-anaknya, dan keterangan-keterangan terpenting, salah satunya sebagai jabatan misalnya gitu ya, itu taruh di meja leluhur, apa meja altar untuk disembahyangkan di waktu-waktu tertentu. Karena Bapak, masa iya nggak ada, maka kami bikinkan, dan kami berikan gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia karena jasa-jasanya tersebut. Dan karena itu, bukan hanya disembahyangkan, kemudian kami juga melakukan ziarah. Ziarah Gus Dur di makamnya di Jombang, Jawa Timur. Kalau secara umum orang dia bilang berdoa ke kuburan itu kan namanya ziarah ya, atau mengunjungi kembali. Ziarah itu kan mengingat kembali dalam perjalanan. Orang-orang Tionghoa bilangnya Qingping. Jadi ada tiap tahun tuh Qingping ke makam Gus Dur itu terbuka untuk umum sih sebetulnya. Jadi nanti kami akan ngeluarin pengumuman, siapa tahu teman-teman juga mau ikut ke sana Qingping, dan itu terbuka untuk semuanya, enggak harus orang Tionghoa. Tapi membentuk kesadaran bahwa Gus Dur membuka sebuah jalan di peradaban. Kita enggak bicara di 1-2 tahun ya. Ini bicara tentang sebuah peradaban yang total berubah setelah Gus Dur mengeluarkan undang-undang. Itu yang istimewa, kenapa ada Sinci Gus Dur di altarnya Bonhyantong.